Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan seorang pelaku eksibisionis dengan inisial MNP yang melakukan aksinya kepada dua orang gadis di bawah umur di Jalan Pasar Impres Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi pelaku sempat direkam oleh salah satu korban. Saat pelaku melakukan aksinya, pelaku mengeluarkan kemaluannya di pinggir jalan kemudian melakukan masturbasi. Berbekal rekaman dari korban, pelaku berhasil diamankan petugas pada saat sedang bersantai di sekitar TKP. Atas perbuatannya, pelaku harus berhadapan dengan hukum karena terbukti melanggar pasal tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Rilis pengungkapan kasus terkait dengan aksi eksibisionisme yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan perbuatan cabul di depan umum. Yang kami sangkakan dengan pasal 76E, itu pasal 82 ayat 1, Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perlindungan anak. Tindakan tersebut menyasar korban anak-anak yang sedang melewat atau melintas di jalan raya tersebut. Pada saat itu korban yang berasal dari wilayah tersebut sedang melintas dan berhasil merekam tindakan yang dilakukan oleh MNP. Korban kita ketahui anak di bawah umur berusia 14 tahun dan 11 tahun. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.